Nice, oke okay guys, kita kedatangan barang. Ini dari GNT dari Makassar dari Bos Muda. Oke, okay, thank you buat Bos Muda karena udah ngirim barang ini dan barang ini lumayan cepet sampai. Ya, cuma sekitaran saya pesan tanggal 25, ini datang tanggal 29. Berarti itu cuma selisih 4 hari doang barangnya udah sampai di rumah, guys. Nah, ini adalah lighting untuk konten saya karena saya suka buat video. Jadi ini lightingnya. Ini ring light. Karena biasanya itu saya pakai ring light pinjaman dari teman. Jadi saya karena udah ada tabungan dikit, jadi saya pakai untuk beri ring light ini. Dan nanti barangnya akan datang juga, yaitu berupa gimbal dari Moza, dari Moza Minimi. Jadi nanti ada gimbal juga yang datang. Nah, kita unboxing tapi nggak tahu bagaimana caranya karena saya nggak punya tripod. Aku ambil action cam aja ya. Mungkin kita record pakai action cam. Nah, kita unboxing dulu. Nice. Ini ring, ini kalau nggak salah dekatnya itu 2 meter. Yap, kita unboxing dulu ya. Thank you Bos Muda. Nah, semoga lancar jaya selalu. Unboxing dulu. Lancar. Ini adalah kamera preview nih. Kita cek dulu kamera previewnya teman-teman ya, karena ini adalah kamera preview. Oke, udah. Nah, ini dia tripodnya. Hore, udah datang. Kita buka aja dulu ya. Katanya sih speednya itu di 2 meter. Nice, ini dia tripodnya. Oh, kayak gini. Speednya 2 meter. What the freak? Ini sih keren ya, cara bukanya kayak mirip-mirip tripod biasanya sih, cuma ini kakinya nggak bisa dipanjangin. Cuma bisa didorong kayak mic gitu teman-teman, kayak gini, kayak mic, nah kayak gini, kayak payung ya, mirip-mirip kayak gini. Oke, nice. Mirip kayak gini, kayak gini. Ini bisa di adjust, bisa dipanjangin. So, kita bahas nanti aja. Sekarang kita lihat ring light-nya. Masih. Ini juga sebagai tanda bukti ya, kalau barangnya nanti ya, ada masalah kan kita bisa lihat videonya kasih kalau barangnya itu rusak atau bagaimana. Jadi kita ambil sekarang sambil videoin juga. Itu ini lighting, ring lighting full light. Jadi ini dari ada Rose ZC Flight Feel and Beautiful Face. Oke, okay. Make face and ace in beautiful. Oke, okay. Night Core Extreme Multiple Coral Temperature. Berarti ini warna lampunya bisa diatur. Ada 3 warna soalnya. Nah, ini dia warnanya. Ada kuning. Ini nggak tahu apa namanya. Ini yang warna putih. Nice. 3 cm atau 330 mm. Nice. Yeah. Ini dia lightingnya teman-teman. Oke, singkirkan dulu ini. Wah, mantap banget. Ah, ini holder untuk HP. Yes, ini. Oh, ini bisa dibengkokin teman-teman. Nah, kayak gini. Aman kok, nggak akan patah. Ini aman. Nice. Ini untuk dikerasin kayak gini ya. Ini dapat 2 loh. Oke lah, kita sisihkan aja karena udah tahu kan. Ini juga udah dapat nih. Kita nyalain dulu. Nice. Coba dulu ya. Keren. Ini warna yang kuning tadi. Kalau ini warna apa? Kalau ini, oh ini remote-nya, ini tambah. Ini cuma 2 warna, cuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini di 3 warna ini. 1, ini 2, 3. Wah, 3-nya itu agak-agak hijau ya. Yang satu itu agak kuning, yang kedua itu agak-agak kuning, ya tapi nggak terlalu kuning, dia agak-agak keputih-putih gitu. Yang ketiga ini agak putih kehijauan, putih kebiruan ya, bukan kehijauan,
Keren 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 keren. Keren banget. Atau cantik aku cus. Tuh. Ini kalau buat kalian yang mau buat konten beauty beauty gitu, ini cocok nih. So buat bos muda, thank you udah kirim barang ini ya. Mantap banget. So kita coba install, kita pasang di tripodnya. Klah. Wow, this amazing cus. Coba. Tinggal dulu. Oke, Giske. Giske, udah dulu. Oke, guys. Kita sekarang mau install semua ini, mau kita pasang dulu ya. Karena tadi udah dicocok-cocokin, kita pasang dulu semua. Oke. Ini pasang di sini. Kayak gini kunci kayak gini aja. Ini bisa di setting ya. Mekarnya itu kayak apa, mau mekarnya besar, kecil, itu bisa di setting semua. Dengan cara ini ada nut di sini. Kita kerasin aja. Nah, kalau keras kan dia enggak goyang-goyang lagi tuh. Tinggal pasang kayak gini loh. Keren. Nah, ini juga bisa dipanjangin. Ini bisa sampai 2 meter, teman-teman. Kita udah pasangin. Yes. Kayak gitu aja sih simpel installnya. Aduh, ini juga nempel-nempel lagi. Terus ini ya, ini kayak bal-bal gitu ya, kayak joy, kayak bal joy. Ini dipasang di sini nih, kalau bisa. Ini pasang di sini, bisa pasang di sini, mana aja deh, terserah. Ini pasang di sini bisa juga. Kita pasang holdernya di sini, ini holder sini guys. Apa itu? Ih, mantap jiwa cucu. Keren juga ini ternyata. Nah, kayak gini ini wujudnya. Keren-keren sumpah. Ini saya beli harganya itu kalau nggak salah lebih 100 berapa ya. Nanti saya tulis detailnya kalau ada ya di sini saya tulis detail harganya itu di sini. Karena saya lupa. Ya oke, ini keren buat kalian yang suka main TikTok atau beauty vlogger yang suka make up gitu, ini cocok banget buat kalian. And ya, kalau saya sih bikin ini, beli ini cuma mau buat konten. Soalnya aku nggak punya lighting dan ini lighting termurah. Rencana sih mau nambah lighting lagi karena ya ada V-Light, ada K-Light kan. Tiga lighting yang maksudnya cocok buat konten gitu dalam ruangan. Daripada saya bikin konten di luar, habis yang duit banyak, mending saya bikin konten di rumah. Jadi saya beli ini, putuskan beli ini karena ini cocok banget. Oke ya, kita coba nyalakan. Tak colokan dulu ini. Aduh, gila kata. Coba kita ini nyalakan ya. Off, on itu tekan yang ini, yang merah. Ini satu. Ini bisa kurangi anunya, kecerahannya guys. Ternyata bisa dikurang dan bisa ditambah kecerahannya. Terus bisa diganti. Dua. Nah, 1 2 3. 1 2 3. Nah, ini bisa dikurangi kecerahannya. Wah, keren sih ini. Atau ganteng gue, Cuk. Ya kan? Yang burik atau ganteng, Cuk. Sumpah ini. Burik atau ganteng gue, Cuk. Coba. Ya, kayak lihat dulu ya di kamera. Wih deh, gila enggak tuh. Ganteng gue, Cuk. Kece parah. Kita kurangin dulu kecerahannya kayaknya terlalu cerah. Kalau ini, wah, ini sih warnanya agak. Nah, kalau ini cocok nih. Kita terangkan dulu. Nah, keren kan? Ini enaknya karena tingkat kecerahannya itu bisa diukur, bisa diatur, teman-teman. Nah, di sini ada ini. Nyala plus ini nyala merah. Plusnya itu untuk menambah kecerahan, dan ini tanda di tengah ini yang kedua dari atas dari bawah itu ganti warna kayak gini loh. Ganteng kan gue, cucu anjir santai ya. Nanti besok kita tunggu lagi kedatangan barang barunya. Oke, kita coba pakai HP dulu ya. Kau off dulu teman-teman. Nah teman-teman, untuk catu dayanya itu menggunakan kabel USB. Jadi kalian bisa mencoloknya ke power bank atau ke adapter HP kalian.
Ini adapter saya adapter 10 watt ya. Saya di dalam kotak pembelian itu tidak ada buku panduan, jadi kita nggak tahu ini batasnya itu berapa watt. Nah, ini tombol untuk menyalakan dan beberapa tombol lainnya seperti untuk nyala pakai tombol ini, dan untuk naikkan kecerahan pakai yang di atas, turunkan kecerahan pakai yang di bawah, dan untuk ganti-ganti warna itu ada ini. Nah, ini cukup ya, maksud saya fiturnya cukup banyak. Dengan fitur sebanyak ini charger 10 watt milik HP saya Realme 5i. Dan menurut saya ini 10 watt cukup terang kalau kita menggunakan charger 10 watt, dan ini kabelnya panjangnya sekitar 2 meter. Dan ini tripodnya panjangnya juga sekitar 2 meter kalau kita panjangin sampai full, dan terbuat dari besi yang solid. Build quality-nya cukup bagus dan mungkin akan tahan dipakai untuk beberapa lama karena mengingat build quality dari tripodnya ini cukup mantap kan. Guys, saya ini sekarang menggunakan audio dari HP ini menggunakan mic eksternal, menggunakan earphone, dan sekarang saya ingin mengetes lampu dari Boss Muda, yaitu lampu ring light BD330 yang artinya lebarnya itu 330 mm ya. Dan ini noise karena saya menggunakan kamera HP ya, maaf ya. Saya nyalakan dulu. Ini mode pertama cukup terang, kita turunkan dulu kecerahannya. Turun, naikkan dulu ya. 30, kita turunkan 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ah, 10. 10 kecerahan. And ini 10 kecerahan ya. Kecerahannya bisa ganti warna juga. Ini warna pertama yang kuning, warna kedua yang rada-rada kuning, enggak tahu ya warnanya itu namanya apa. Ini yang ketiga yang putih. Nah, naikkan kecerahannya bisa. So, buat kalian yang ingin kicip-kicip para atau yang ingin buat konten-konten video itu mungkin lucu. Nah guys, kini kita udah unboxing tadi ya. Ya. Kita tadi sudah unboxing lightingnya, dan sekarang yang kalian lihat ini adalah lighting dari lighting yang kita beli, lighting ring light. Ring lightnya itu cukup keren karena ya dimensinya itu lebarnya 33 cm, dan tinggi tripodnya itu 2 meter. Dan kalau dilihat dari build quality tripodnya itu terbuat dari bukan aluminium, tapi ini terbuat dari besi. Dan yes, ini terbuat dari besi. Nah, untuk ring light itu terbuat dari plastik biasa, biasa saja, nggak ada yang spesial. So, karena ini lighting murah. Nah, kalau hot shoe bukan, buat untuk apa ya namanya itu? Dan ya, dan untuk tempat HP-nya atau apa namanya ya? Ya, untuk tempat dudukan HP-nya itu, wah, lupa namanya apa lagi. Tempat dudukan HP-nya itu terbuat dari plastik, dan ya enaknya karena dia punya arm yang fleksibel sekali, bisa diatur, bisa dilengkung, jadi kita bisa ngatur sudut sudut kemiringan HP-nya itu terserah kita mau. Kita mau bentuk HP-nya horizontal bisa, dan vertikal juga bisa. Nah, kalau ini lighting cocoknya buat beauty vlogger dan TikTokers. Tapi saya gunakan lighting ini hanya untuk membuat semacam ingin membuat saya membuat lighting ini untuk membuat konten saja. Jadi kontennya itu konten di rumah, karena sekarang ya saya nggak bisa, kita nggak bisa keluar kemana-mana guys, karena sekarang itu corona, jadi apapun dibatasi. Ya teman-teman, kamarku panas, keringat, nggak ada AC ini, musim hujan tadi panas ya. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Nah, ini nanti kita akan buat review lagi. Ya, secara ini kayaknya kurang asik. Soalnya bahan saya masih belajar juga untuk buat konten kreatif, buat sebagaimana saya bisa sekreatif mungkin buat video buat kalian. So, ini adalah video review kedua saya setelah drone. Ini review alat-alat lighting
untuk youtuber pemula dengan harga Rp200.000 saja dari Bos Muda Makassar. Jadi kalian jangan lupa subscribe ya Bos Muda Makassar, subscribe channel aku, dan jangan lupa beli lighting ini di Bos Muda Makassar kalau kalian tinggal di atas Sulawesi Selatan, karena pengirimannya cuma 4 hari ya, karena saya pesan tanggal 25, datang di tanggal 29 bulan 12 ini 12 2020, karena nanti 2021 tinggal hitung beberapa hari lagi teman-teman. So jangan lupa like, share, atau subscribe channel ini. Oke. So gimana gak, ada warna keren-keren di mata? Wih, keren gila gak? Ganteng.